ini pusing port lagi murah, 37 ringgit je. Kalau naik pagi kat 100, ini naik port berapa murah. Dah saya naik pagi pusing sana, bayar 80 ringgit, 60. Ini 30 ringgit naik port dari Kuang naik Penyedak. Mana kita pusing tempat lain lagi. Jangan balik balik, jadi habis duit dia. Duit tak ada ni minggu ni. Tak ke mana lagi. Sekejap salah. Sekarang kaya ni. So, jalan kami naik kereta pagi. Dia apa sekarang? Tang. Oh, jam makan. Biasa naik kereta ni. Naik beca-beca, tiga roda. Yang ini awal ni baru tiga lebih. Beca tak buka lagi. Jadi naik bot. Naik bot kan, ambil Bigo. Kalau download Bigo, boleh masuk host Lighting Star. Oh, mana sekarang? Naik bot. Pagi sebenarnya kalau tak langgar peraturan Kompleks Islam Putrajaya. Oh, view. Ini naik bot. Oh, okey. Char dia okey. Dia okey lah. Menarik. Kalau bawa boleh ambil tambah. Pada naik kereta pagi tu berapa? 65 ke? Kau kena bawak kalau nak buat video macam ni. Kau boleh buat video boleh sampai double three tu. Sampai double three. Lui balik pun dah. Ini jabatan yang tak siap ni, tak tahu dia nak buat LRT rasanya ni. Kecil je jabatan. Dan macam ada rail-rail tengah dia tu. Tak tahu dah. Harap PMA boleh siapkanlah jabatan. Oh, goncangan. Goncangan ombak.
berhormat berkoncang. Ini mesti pasal bot taksi ni tadi dah, dia speed pula. Jangan sampai dia kena speed track. Tasik Putrajaya ni speed track. Ha? Macam mana nak zoom? Tekan zoom Sarah, 5. Tekan 5 zoom Sarah. Tekan 5. Tengok macam mana zoom dia pergi. Ngamu. Dia zoom lagi. Taksi Putrajaya nak lomba. Dia datang lagi geng, dia datang lagi geng, dia datang lagi geng. Dia nak lomba geng. Taksi Putrajaya geng. Buat hal, ha? Dia buat hal dengan taksi. Taksi mengejar, Jiko dan tim mengejar. Taksi Putrajaya, ya itu dia. Ini padu geng, ini padu geng. Oh. Dalam perlombaan bersama dengan taksi Putrajaya geng. Enjin besar sikit pun. Lain dia pakai ni untuk bike ni tenye hali-hali. Oh dia tekan lagi geng, dia tekan lagi geng. Oh dia meninggalkan kita dengan begitu saja geng. Saja dia buat ombak dengan kita ni. Dia saja mengombakkan kita. Pilih handphone bawah sikit. Hotel Dorset Putrajaya ni. Dorset Putrajaya. Ini tak tak. Ini apa? Oh dah boleh chat ni. Nampak ala dah tu. Ni keluar tender chat ni. Taming Sari. Tunggu ya. Taksi, taksi. Naik taksi lagi mahal eh. Oh. Kereta itu pula balik. Oh macam model eh. Kalau naik taksi. Ah, memang untung betul lah dia bayar naik tu RM30. 3.30 ringgit je kan, memang jimat. Tak pun tak untung kalau dia kan. Dek. Tu kincir angin. Ah, betul. Tak apa lah tu. Tu ialah kincir angin. So ikan makan. Inilah dia Putrajaya Parkeso ni. Parkeso. Ah, Parkeso. McDonald Putrajaya. Boleh just zoom eh. Ni bagus iPhone 16 ni daripada iPhone 15, tapi iPhone 15 ni bagus live lah. Live dia steady je. Dia tak panas. iPhone 15 dia tak panas. Ni live Vigo lah, tak panas. Dah berapa ni, tapi tak lama lah, baru juga beli dalam bulan 2 ke bulan 3. Tak ingat. McDonald's.
cantik meron na ikan na oksigen. Taksi mengejar di belakangnya yang taksi. Mana dia? Mana taksi? Engine dia besar. Angin dia. Jangan. Nak. Oh, dia tekan. Dia tekan tu. Oh, dia tekan putih. Kalau dia ni baru rasa naik boat, dia ada goncangan sikit ombak. Ni hotel Zenit berapa tu malas kan? 300 300 ya. Belah ada hotel Menara PJH. Weh, ramai apa? Kombo apa tu? Tak jenis eh? Ada dewan, tapi jenis dewan. Tak ada dewan. Kita sini? Universiti tak ada lah, dia sewa dewan. Jadi korang boleh datang Putrajaya rasa nak naik boat kan? Kalau macam jauh nak pergi laut nak pergi mana, korang bolehlah datang kat Tasik Putrajaya. Korang cari masjid apa ya? Masjid Putra. Parking kat situ, turun bawah. Turun bawah korang naik, ada tempat boat. Korang tanyalah orang kat situ. Kalau tak jumpa, dia turun ke bawah. Nanti aku tunjuk tempat naik dia. Bolehlah, aku 3 orang RM30. Ha, puas dalam setengah jam. Ada lah lebih kurang. Tak ingat dah jam. Ha? 40 minit? Oh, 40 minit ke? 40 minit. Memang berbaloi lah. RM30. So, kalau pergi laut pun beratus kan. Tak cukup duit kan. Diesel pun dah mahal sekarang. Dia orang ni kerja dengan kerajaan. Diesel subsidi. Pandai aku, pandai. Ha. Boat pakai diesel bang ini ni? Oh, pakai petrol ke? Okay. Kantor pula pakai petrol. Petrol lah. Petrol ke? Perahu dah jalan. Jom tanya balik. Kalau dia jalan boleh. Ya, baik. Naik lah. Ya. Naik perahu, jom. Jom, ya. Ya, kena sekut. Dah. Perahu dah jalan ni. Cek kita sekut dah. Pasti senang dapat duit. Pasti balik apa? Ha? Pasti balik. Tanya tu. Jom lah. Sekali lagi lah. Perahu. Raja ya. Laju pun. Perahu tu. Perahu mahal sikit. RM40. Eh, RM20 lah. RM50 lebih lah. Kalau 3 orang dengan budak. RM50. Ha? Ah, alasan. Jom lah, naik perahu ya. Ya. Naik lah. Dah lah tak dapat pergi umrah. Naik perahu pun tak boleh. Apalah hidup. Semua tak boleh. Kita datang naik motor nanti ya. Kita pergi sendiri. Naik perahu. Banyak benda tak bolehnya. Okay. Naik perahu. Oh, dah tunggu. Abang tu dah tunggu lah. Parking. Ini perlukan parking dia. Dia akan buat U-turn ke? Syok. Oh, nampak pusing. Dia pusing lagi.
anjing ke kiri. Anjing rapat ke kiri. Sok. Sok. Rapat ya. Sampai di kawasan parking. Nak parking dia rapat je boleh tu. Bagi orang turun tu. Kita lah-lah kat sini. Ha. Ah, tu masjid. Tu tepi masjid. Parking atas ni lah. Korang parking atas juga, korang nebak tu. Boleh parking. Boleh turun. Tu naik apa? Cruise. Oh, dah boleh naik daripada awal eh. Boleh duduk atas dah. Kalau nak naik cruise lah tu. Itu dalam RM20 atau RM30 ringgit. Ha? RM30. Ni boat ni RM20. Taksi bayar ikut perjalanan. Jadual tadi bukan ni jadual. Tanya je kalau nak pergi cruise tu nampak. Cruise Tasik. Orang tanya sini. Ni ada surau dia. Tanda aku tak pasti lah tapi dalam tu ada lah tanda. Oh, ni aku suka naik boat ni tapi dia tak buat tak sewa. Sini juga nak sewa basikal dia. Kalau nak pusing tepi Tasik ni basikal. Kalau ada bagi boleh lah. Bini aku dia tak pandai bawa. Dengan anak aku dia tak boleh bawa basikal, dia tumbang. Dia tak balance. Ha? Ni harga. Tadi last kali Anjung Floria. Oh. Cakap ada aku dekat Anjung Floria. Memang sampai last tu ya Anjung Floria tu. Tak pergi dah. Ujung dah. Ni ada buku. Cukup boleh kan. Kios baju Putrajaya RM10. Ha, apa dah baju RM10. Okey lah. Buat kenang-kenangan. RM10. Ni RM20. Oh, ni ada tulis KL lah. RM20. Dia ada baju Kuala Lumpur. Okey. Ni warga spek mata yang nampak handsome sikit kalau spek mata ni. Ada model baru. School rider. Oh ni rider. Rider boleh pakai. Okay, kilat. Let's see. Topi merah, spek mata merah. Memang style lah. Ambil yang school rider ni. Dah macam cerita Cicak Man ni. Cicak. Yang profesor jahat lah. Ni besar sikit kan. LV. Tapi apa dulu aku beli eh? Rosi ni topi ya. Harap lompu ni. F16. Harap ni. Sebab satu dah hilang lah topi Harley. Topi Harley dah hilang. Beli topi harap lah. Ada topi cowboy lagi ganas. Semua ada baju-baju ada. RM150 RM140 dari segala harga ada. Juga ada cendahati. Kau nak cari cendahati Kuala Lumpur. Oh ni. Kau datang Genting Highland pun kat sini ada. Putrajaya ada jual Genting Highland. Oh botol B, botol. Ha? Barbie. Oh Barbie, botol ni B tu Barbie. Selain Barbie ada. Ya. Ni KCC ada kat Putrajaya. Tak payah nak cari ni berapa ringgit, tak ada tulis pula harga. RM25 ha tu. RM25. Ya ni nak gelang-gelang semayangnya pun ada. Okey. Nak tasbih. Tasbih. Ha. Ya, kipas ada. Kalau panas ni kipas. Oh, baju batik pada RM100 batik. Pergi nak. Sini baju batik dia. Ni tempat tokek. RM10 ni aspek batik.
Baju 29. Dekat dalam ada baju hard rock ni. Hard rock cafe. Bike. Bike City. RM20. Elektriknya mana paling murah? Ini. Oh, ini dengan ini elektrik 1 jam RM20. Wih, murah. Sejam ini 20. Memang murah. Oh, murah dia. Oh. 1 jam RM20 je? Elektrik. Tapi boleh naik seorang kan? Ya. Ini dua orang boleh? Ini untuk satu dewasa, satu kanak-kanak. Haa. Okay. Ini lawan. Macam motor. Macam motor yang tu. Besar. Big tayar. Hmm? Jom balik lah. Ni boleh letak barang, dia bagi beg kali. Korang letak barang. Selamat. Ni kayu sendiri penat tau. Dekat-dekat nak asar dah. Cuma aku dah solat. Tak dah solat. Kita jalan. Oh, ni ada kedai souvenir lagi. Ada kedai souvenir. Putrajaya, kedai Bangladesh jaga. Bangladesh jaga kan. Aku dapat video lagi. Ha, nak naik boat pula dia orang tadi. Lelah. Naik tangga pula cik. On the way KL. Jangan kalau tak cukup ini. Tak cukup gas. Banyak tangga. Tak alam nak naik perahu. Perahu dah ada, dia tak nak naik pula. Sebab dia kedekut. Dia kedekut duit. Alasan tu semua. Yang bahaya perahu tu. Kalau kena air macam tadi tu. Tapi dia saja je nak kena dengan kita. Memang tutup lah. Jadi tak ada apa lah. Kita park tempat dia. Kita park tempat dia tu. Ni lah. Parking dia. Kena kelar. Bisa kena kelar. Tak ada. Rombongan mana be? Gim mana be? Rombongan. Ya. Oh, gi pula ke tengah. Tengah ini. Bangladesh. Ini Indonesia dah. Diorang memang jadi tempat singgah eh. Oh, laju motor. Kita laju. Kita dah sampai di pertarungan masjid. Tu pejabat Perdana Menteri PMX. Hey. PMX. Putrajaya. Oh, okay. Oh, tak tahu lagi. Okay. Okay. Siapa yang pasal lagu ni? Oh, tu speaker. Oh, dia nak azan tu dia berlagu-lagu pula ya. Dah, macam mana ni? Di rombongan sekolah di Putrajaya ke? Dah boleh ah ya. Ha, di Pavali Gymnasium. Allah Allah dekat sini basic Allah baru ya. Mana ada dekat Putrajaya ke? Jom dah sampai di Putrajaya dah. Jom tengok kita oleh habis pergi sogo kan. Ini stoking untuk sedap. Alah, sampai depan kan pakai. Pakai joki. Tak ada joki ke sogo? Belum. Ini tulungan ini juga. Lagi ditulungan ke dulu rombongan. Rombongan ni. Sebab dia blok dengan kita. Siap blok budak-budak nak turun bagi can. Lagi dia orang turun siap-siap. Kita pandai-pandai je. Bunyi. Oh, tu dia. Ah, tu dia. Tu dia. Sudah mari geng. Oh, atas jalan eh. Ayo. Tak nampak pula kereta banyak geng.
duduk ke atas jalan ke? Oh no. Selamba ke atas jalannya ha. Oh, ini baru betul negara dia ni. Oh nampak. Ah, korang tak berani kan? Dia kat macam ni biasa lah. Kalau kat negara dia tak berani ni kan. Ah, langgar dia motor kan. Hebat dia kan, gambar ke pejabat Perdana Menteri belakang. Lepas kita nak keluar. Mantap cik. Tahu tengah jalan duduk tu bergambar. Mai cik. Ha nampak. Ha kalah cik. Ha. Tengah jalan terus dia ha. Oh. Tu dia. Ha. Oh. Terjaya. Mati kita cik. Ha. Oh, tengah jalan terus cik. Oh, buat video klip lagu. Dia buat video klip lagu kan atas jalan. No. Buat atas jalan video klip lagu.